Di mana kamu? Nah, di mana ini? Enggak ada orang ini. Ada di mana dia nih? Apa hilang dia ya? Ari! Dia nyari-nyariin aku kan? Kita enggak tahu dia. Kabarin aja lah biar dia nyari-nyariin aku. Apa habis cerita ini ya? Coba rasain kamu. Aduh! Aduh! Aduh, di mana ini ditaruh makan ayamnya ya? Ari, cepetan turun. Aku lo lagi enak santai kayak gini, suruh turun lagi. Kamu lo, aku suruh kamu bantu turun bantuin aku. Ini ayam belum makan, itu babiku belum makan juga. Ntar keburu sore ini. Suka urusanmu, ngapain aku yang ikut ikutan? Ah, aku salah ajak teman ini. Kirain mau bantuin tadi. Ternyata malah asik-asikan duduk di sana. Iyalah, aku lo udah bersih kayak gini. Masa disuruh ngasih makan ayam, ngasih makan babi. Bawa kotoran aku dong. Ya, bawa kotoran. Kalau kamu kerja di admin, baru tinggal duduk dengan santai. Inilah pekerjaan kita udah dasarnya kotor-kotoran. Ya cepet-cepet turun-turun. Ayo cepet. Gak mau aku. Aduh cepetin bantuin aku loh. Biar gak sore ini. Kok maksa sih kamu nyir bantuin? Tadi kan kamu mau katanya. Makanya aku jemput kamu ke rumahmu. Kalau gitu aku gak jemput dah kamu. Aku kan gak tahu. Disuruh kamu kasih makan ayam sama babi. Ih gak tahu apanya. Tadi loh aku udah bilangin. Kok masa lupa sih sekarang sih? Aduh aku gak mau. Yuk gak mau. Aku udah mandi soalnya. Yuk suruh aja tenagamu. Kamu kan punya tenaga dua. Orang tenaga aku gak bisa kerja sekarang hari. Terus kamu gak bisa kerja. Kok kamu nyuruh aku sih? Ya tadi kamu mau katanya bantuin. Udah. Kasih makan ayam aja ya. Iya, cepet. Aduh di mana ini? Ditaruh pakannya sama bapakku ini. Tuh kan cari pakan lagi belum ada. Aduh gimana sih ayu ini? Ya sabarlah dulu. Mungkin ini di kandang babi taruh ini. Nggak ada juga nih. Aduh susah ini, di mana bapakku taruhnya? Sambil nunggu bapakku, ayo kita cari jeruk di sana yuk. Kalau gitu mau aku. Enak dong. Ya namanya juga makan jeruk ya enak. Kalau kamu makan batu ya nggak enak. Ih dasar si Ayu. Cepetan. Yuk sini Ari. Wih jerukmu ini banyak sekali. Sering-sering aku ajak kesini ya. Enakmu. Gak enak lah. Makan jeruk itu. Kalau kamu ngajakin aku ngasih makan babi, bersihin kandang babi, itu kan namanya gak seru. Idas, maunya enaknya aja ini orang. Ya, enaknya aja. Siapa yang mau susah-susah terus? Kalau sudah mati jadi orang. Ya sabarlah, kita masih keliling ini cari yang kuning-kuning. Mana ini aku diajak nyari jeruknya? Cepetan. Mana gak ada yang kuning ini jeruknya? Ini kuning satu. Sudah ambil satu. Gue udah ambil yang keduanya. Sini nih, atau nggak ada ular di sini? Ya nggak ada. Masa di tempat kayak gini ada ular sih? Lihat nih, ini udah nggak lebat, udah nggak ada rumput-rumputan. Masa ada ular? Aduh nggak ngerti aja ini orang. Siapa tahu? Ini kan di kebun itu, lihat dulu di sana yang masih lebat-lebat. Yaudah, cepet. Oh ini kuning-kuning nih. Ambilnya aku satu. Ini udah jatuh. Aku cari yang di sana ya. Kamu cari di pojokan. Iya. Aku umpetin aja ini si Ayu. Dia nyari-nyariin aku ntar. Di mana ya aku sembunyi ya? Di sana aja lah, di bawah pohon pisang. Aku umpet di sini aja duduk nih. Sambil makan jeruk. Di mana ini? Gak ada orang ini. Aduh, di mana dia nih? Apa hilang dia ya? Ari!
aja lah. Dia nyari-nyariin aku. Apa ya? Habis curi ini ya. Cuma rasain kamu. Aduh! Aduh! Aduh, kolak! Dalam sekali! Aduh! Aduh! Aku pengen cari jari. Kenapa dia? Aduh, gimana nih? Gue bisa digigit serangga kamu? Enggak tahu, aku sembunyi di sini tadi. Oh, kamunya mujiin aku. Makanya aku cari-cari enggak ada. Nah, gini lah akibatnya. Nah, aku suruh cari jeruk. Kok ke tempat kayak gini? Aduh, enggak tahu ini. Ada penyeng laba-laba atau ular ini. Aku enggak tahu. Kenapa digigit kayak gini? Ini sakit sekali. Aduh, gimana ini caranya ini? Aduh. Ya, kalau gitu aku bantuin bangun yuk. Aduh, aku enggak bisa jalan nih. Perih sekali kakiku ini. Ya, aku cepetan aku bantu. Aduh, kok bisa kayak gini sih, Ari? Besok-besok kamu jangan nemuin orang ya. Kayak gitu deh jadinya. Tapi aku gak tahu ini. Ini banyak binatang-binatang liar. Tolongin aku, Ayu. Aku gak bisa jalan ini. Ya, cepetan ya, cepetan. Aku bantuin, Ayu. Berusaha-usaha supaya kita bisa pulang. Aduh, aku udah berusaha ini. Tapi sakit sekali ke situ. Kamu sih sembunyiin aku. Gini deh jadinya. Maafin aku, Ayu. Kayak gini lukanya nih. Aduh, gimana ya binatang apa sampai bisa gigit kayak gini nih? Nggak tahu aku juga binatang apa ya kira-kira. Aku takutnya beracun ini. Yuk segera-segera ya, Ari. Paksain.